halal bihalal guru PAI se-Kabupaten Tapin yang selain dihadiri seluruh guru PAI dan Asmintum serta Kasih PAI Kementerian Agama Kabupaten Tapin juga dihadiri Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan. Bupati Tapin salut dengan kegiatan halal bihalal yang digelar Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia tersebut yang diisi dengan ceramah agama. Karena menurutnya pembelajaran Islam sangatlah penting dalam kehidupan. Dituntut orang yang berkualitas, anak pian yang bagus, yang pintar, ada banyak kuasa itu yang menyebabkan kita. Nah, jadi dengan kita berkumpul hari ini luar biasa. Bisa berkumpulkan disini memberikan kisahnya penyampaian apa yang kita tidak lagi di depan. Agama sangat penting. Itu agama kita. Yang harus dipertahankan, kita jangan berdiam. Harus memberikan isinya arahan dan petunjuk kepada anak-anak kita. Kalau kan dia cuma nanti, karena mungkin bagi anak-anak kita berpikir. Nah, jadi kalau sedikit isinya memberikan isinya yang baik, karena kualitas itu pendidikan itu sangat penting. Agama sangat penting. Nah, supaya besok-besok itu tak apa yang kita bangunnya, kan isinya mendapat rindu, mendapat rahmat dari Allah SWT. Kemudian, ulun mengucapkan terima kasih, walaupun sidin mengada mengerti pahala Mr. Alan ini yang datang pahala saksin datang ke rantau. Nah, mudah-mudahan jangan tahu kira di rantau ini sidin lah. Nah, jadi supaya kalau diberitahu kayak sidin ini pahala. Bupati Tapin juga mengharapkan asosiasi ini bermanfaat dan menjadi jembatan aspirasi guru dan Pemda Tapin. Sementara karena Bupati Tapin menyukai Mr. Alan Samset, direncanakan di hari jadi Kabupaten Tapin yang ke-52 tahun ini, Mr. Alan Samset akan kembali diundang ke Tapin untuk menjadi narasumber kembali. Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan pun juga menyempatkan memberikan bingkisan oleh-oleh kepada Mr. Alan Samset. Saidi Tapin TV melaporkan.